من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang berbahagia sahibu samahah Profesor Dato' Ali Perkasa, Dato' Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Dan yang berbahagia sahibul fadilah Ustaz Tajul Urus bin Abdul Halim, Timbalan Mufti Negeri Perlis. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para ustaz, dan juga yang berusaha Ustaz Dr. Fatullah bin Husni Al-Haq, pengurusi Masjid Al-Husin Kuala Perlis dan juga merupakan pensyarah di Kolej Universiti Islam Perlis, dan seluruh ahli jatang kuasa dan pegawai masjid Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najdi, Imam 1 Masjid Al-Husin Kuala Perlis ini, dan seluruh warga qaryah ahli jemaah yang hadir pada malam ini yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita merafakkan syukur kehadirat Allah pada malam ini. Kita daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis mengadakan satu program iaitu ziarah Jabatan Mufti Negeri Perlis ke masjid-masjid seluruh Negeri Perlis. Dan pada malam ini, seingat saya, ziarah yang ke-11 kita bertandang ke, pada tahun ini, yang ke-11 pada tahun ini kita bertandang ke Masjid Al-Husin Kuala Perlis. Dan dalam sesi ziarah ini, antara program yang utama yang kita tampilkan iaitu sesi soal jawab bersama dengan sahibus samahah Dato' Mufti kita pada malam ini, insyaAllah akan berlangsung. Dan kita pada malam ini, Jabatan Mufti, selain daripada pegawai-pegawai yang hadir, tuan-tuan yang ingin berjumpa, ingin berkenalan, ingin bersua muka, bertanya soal dengan para pegawai, boleh berjumpa dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Hanafi ada, Ustaz Syekh Abdullah, dan para mubaligh kita ada pada malam ini. Kita juga bawa buku-buku terbitan Jabatan Mufti ada di meja luar sana yang diberi secara percuma kerana buku terbitan itu merupakan wakaf daripada MAIMS yang tidak dijual, diberi secara percuma, ada pelbagai judul. Di sana adanya berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan mazhab, berkaitan dengan zikir, dalam doa-doa zikir, maksud dan seumpamanya. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana insyaAllah secara percuma. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita akan adakan dua sesi. Pertama, sesi saya bertanya kepada Sahibu Samahah berdasarkan soalan-soalan yang kita kumpul daripada masyarakat awam. Kita terima setiap hari ada persoalan yang diajukan kepada Sahibu Samahah melalui email, melalui telefon, melalui medium-medium yang lain, surat dan seumpamanya. Jadi kita kumpulkan, ada sebahagian kita jawab secara bertulis, ada sebahagian kita tanya direct kepada Sahibu Samahah umpamanya dalam program seumpama ini, dan Sahibu Samahah menjawabnya secara langsung. Baik, dan sesi yang kedua kita buka kepada hadirin. Kalau ada soalan-soalan yang ingin dikemukakan kepada Sahibu Samahah, maka tafadhal, boleh kita terus bertanya kepada Sahibu Samahah di sesi yang kedua insyaAllah. Baik, tanpa melengahkan masa, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah, saya terus kepada Sahibu Samahah sebagai pembuka bicara. Sahibu Samahah ingin mungkin mulakan sesi soal jawab ini dengan memberi mukaddimah mukaddimah untuk pendahuluan sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Falatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Khidir selaku moderator pada malam ini, Tuan Imam,
pengurusi masjid Ustaz Fadlullah, tadi Ustaz Fadlullah kata cabaran untuk jadi pengurusi masjid. Kita insyaAllah cuba sedaya upaya untuk semua mereka yang mempunyai khususnya yang ada PhD ni, doktor-doktor, profesor, profesor madya, profesor yang ada di Perlis ni, jadi pengurusi masjid, supaya insyaAllah dalam masa beberapa tahun lagi masjid-masjid di Perlis ni akan dipenuhi dengan, dipengerusikan oleh orang-orang yang mempunyai latar pendidikan yang tinggi. Dengan harapan kita, mudah-mudahan masjid juga akan ikut serentak melangkah ke hadapan. Dan alhamdulillah Dr. Fadlullah dah mulakan, dan insyaAllah ni pun dah nampak ada rancangan nak bubuh pun. Macam itulah, bila pun syarah universiti ni dia banyak idea dah. Dan beliau merupakan seorang tokoh muda di dalam muamalat Islam, yang saya harap pada satu masa nanti namanya akan naik dan akan dapat mengepalai isu-isu perbankan, pemuamalat dan seumpamanya ekonomi Islam dan negara kita. Dan masjid ni alhamdulillah bertuah dengan dipengerusikan oleh beliau insyaAllah. Malam ni kita datang macam biasa. Kenapa saya ajak semua? Mereka ni semua dah kerja, tapi saya ajak kerana nama dia Ziarah Jabatan Mufti. Daripada ujung saya nampak ni, ni Ustaz Khidir, ramai tahu yang ni bahagian fatwa. Dia adalah merupakan setiausaha kepada jawatan kuasa fatwa Negeri Perlis. Di ujung ni saya nampak Ustaz Kadir. Ustaz Kadir ni kita dah kerja jawatan mufti, pegawai di jawatan mufti, dan mungkin dia ada sendiri web dia bin sahab kan? Dan ramai juga menjawab banyak soalan-soalan dan merumuskan banyak isu-isu agama yang boleh dimanfaatkan. Ada lagi ramai kot ni, saya tengok ni mana yang pelindung saya tak nampak. Ni Ustaz Said Abdullah ada di sini, yang tuan-tuan duk tengok buat khutbah ni, ni ada orang dia buat khutbah. Kalau ada apa-apa isu khutbah tuan-tuan nak beritahu, habak kat dia. Ada Ustaz Hanafi. Ustaz Hanafi ni daripada Kemboja, dah duduk sini lama, menikah orang sini, jadi orang Perlis dah. Dan juga tokoh yang mengajar di masjid-masjid di Perlis. Kita ada Ustaz Qarni, ramai kenal Ustaz Qarni ni, popular dalam YouTube dan seumpamanya. Beliau orang Terengganu, datang ke Perlis, dah duduk Perlis dah, dan kemudian sebagai mubaligh di Jabatan Mufti, sama macam Ustaz Hanafi tadi, banyak menyumbang kepada negeri ni. Ni ada anak muda lagi, Ustaz Amir Farhan, yang baru masuk join mubaligh di Jabatan Mufti, tokoh yang banyak berceramah orang muda. Dan ini saya bawa hari ini, of course lah saya punya timbalan Ustaz Tajul Urus, yang ada, yang tuan-tuan sebahagian orang dah kenal lah. Beliau pun dah lama di sini, isteri dia pun dah boleh pindah dari sini, kena pergi duduk di Felda tu. Ni orang Kelantan, dulu kerja di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, sekarang timbalan mufti Negeri Perlis. Jawatan mufti ini mufti Negeri Perlis, dia tak ada perkataan kerajaan, mufti Negeri Perlis. Sekarang beliau timbalan mufti Negeri Perlis. Dan ada lagi di sini, siapa lagi yang saya tak nampak? Siapa lagi? Ustaz Wafiq, mana belakang? Ada. Dan ramai lagi lah ustaz-ustaz daripada jabatan mufti ni, kalau saya terlepas nama pun bolehlah rihat kepada mereka. Ada Ustaz Syaril yang menguruskan Center of Sunnah, Ustaz Wafiq yang mengetuai Isnad. Dan saya sebut nama-nama ni semua supaya tuan-tuan kalau ada apa-apa bolehlah jumpa dengan mereka ni, kerana saya bawa mereka datang semua supaya kuat-kuat ada apa nak sampaikan kepada mereka. Kenailah belaka, tapi bagi anak-anak Perlis ni, malam ni saya bawa semua sekali untuk sembangan mereka. Tak ada sembang masa ni, sembang masa makan nasi. Masjid ni ada nasi kah? Tak ada, tak payah. Saya melawak. Okay, itu mukadimah saya lah, supaya bagi tahu kekuatan jabatan yang kita bawa, termasuk ada di bahagian wanita pun sebahagian insyaAllah. Sila. Baik, alhamdulillah.
Seterusnya kita terus kepada soalan. Baik, untuk soalan yang pertama, saya bersamahah berkaitan dengan imam. Kita pergi berkaitan dengan imam. Lepas ni kita pergi tentang makmum satu. Berkaitan dengan imam ini, sebenarnya ketika imam nak solat, kan, ketika nak solat, apakah sebenarnya imam perlu lakukan? Adakah hanya sebut istau ataupun sawu sufufakum sahaja tanpa memerhatikan dan sebagainya, ataupun apakah sunnah-sunnah yang sebenarnya imam perlu lakukan ketika nak solat berjamaah? Fadhafadhal tu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berhubung dengan soalan tadi, iaitu saya fahamnya ialah apabila satu orang imam duduk di depan dan makmum berada di belakangnya di dalam saf, kan, di dalam saf, jamak dia sufuf, bukan dalam sawh. Sebahagian orang ni perbetulkan sawh, bukan sawh, sawh tu sawh kapal, perbetulkan saf. Bila makmum di belakang, imam di hadapan, apa yang imam buat di dalam sunnah? Kalau kita lihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati begitu banyak riwayat ungkapan-ungkapan Nabi yang Nabi sebut sebelum baginda solat berjamaah. Saya sebut yang ungkapan dulu. Antaranya hak selalu untuk imam dulu sebutlah, sawu sufufakum, betulkan saf, kan, akan, ataupun istau, luruskan. Sebahagian riwayat Nabi dah sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah. Sebahagian riwayat fa inna taswiyatas safi min tamamis salah. Banyak riwayat, banyak riwayat, tapi sawu sufufakum istau, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jadi imam tidak terus solat tanpa membetulkan saf. Bahkan riwayat-riwayat di dalam hadis sebahagiannya menunjukkan Nabi itu bukan saja menyebut, bahkan membetulkan. Wa kana yamsahu manakibana fi salat. Nabi perbetul bau-bau sahabat ni dalam solat. Nabi perbetulkan. Dia kata kama yusawwi bihal qidah. Macam Nabi ni perbetulkan tu apa, batang kayu panah, kan. Hatta ra'a qad aqalna an. Sehingga Nabi lihat sahabat ni dah faham dah. Nabi tak apalah, Nabi sebut. Tapi dalam riwayat hadis Sahih Muslim, dia kata satu hari dalam hadis riwayat tu, dia kata Nabi qama kada yukabbir, hampir baginda nak takbir, tiba-tiba datang satu orang, fara'a rajulan badian sadruhu fi saf. Dia tengok satu orang, Nabi nak takbir, dia tengok satu orang terlebih dia tu ke hadapan sangat dia dalam saf. Nabi kata apa, ya ibadallah la tasunna sufufakum aw la yukhallifanna Allah baina wujuhikum. Wahai hamba-hamba Allah, perbetulkan saf ataupun nanti Allah akan membalik-balikkan hati kamu. Dan Nabi perbetulkan saf. Nabi perbetulkan, maksudnya nak semayang dah, gaya nak takbir, tengok saf tak betul. Betul saf, betul saf. Jadi imam kalau dia tengok makmum jenis tak betul saf, dia tak, dia sunnah dua. Satu sunnah sebut istau. Saya tidak melihat ta'abudi kepada lafaz istau ataupun sawu. Tapi yang menjadi kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah membetulkan. Kalau orang jenis tak faham Arab, berkena bagi luruskan saf. Yang hujung sana ke depan sangat, undur belakang sikit.
wa kana yamsahu manakibana. Nabi pebetul pegang, pebetul. Dan ini menjadi sunnah. Dan Nabi SAW kata sawu sufufakum, betulkan saf kamu. Dan imam menjadi sunnah macam saya sebut tadi, dia duduk di depan, dia tengok di belakang. Nabi tak apa, Nabi boleh tengok daripada belakang. Tu pun Nabi tengok. Nabi ni Allah bagi daripada belakang pun nampak. Itu adalah kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi imam dia bukan saja sebut, dia membetulkan saf. Kan? Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Nabi kata, sawu sufukum wala takhtalifu, betulkan saf. Jangan kamu tak sama, nanti hati jantung-jantung hati kamu juga tak sama. Jadi sunnah kepada tu imam. Dan saya mungkin kita nak minta di jabatan mufti ni, kita kena keluarkan jugalah panduan ni sedikit pada imam. Sebahagian imam dia main-main Allahu Akbar, dia tak peduli bengkang bengkok belakang, dia tak tanya dah. Ini tak bagus, meninggalkan sunnah. Saya dipahamkan oleh sebahagian orang di US, ada yang masuk Islam kerana tengok lurusnya saf solat orang Islam. Kagum dia. Lurus. Dan ini adalah kelebihan agama. Tuan-tuan, ini adalah keajaiban agama, ajaran agama. Saya selalu sebut contoh ni. Kita pergi ke Mekah musim haji mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jumpa tak pernah. Bahasa pun tak faham antara satu sama lain. Nama apatah lagi nak kenal. Tetapi apabila Allahu Akbar, Allahu Akbar, iqamah saja, 3 juta manusia duduk dalam saf. 3 juta manusia luruskan saf. Duduk mankib bi mankib wa qadam bi qadam, bau dengan bau, kaki dengan kaki, sama umat yang satu. Tak ada kita pelajar universiti ni, sebahagian yang kuib sekarang apa, walaupun kita universiti, tapi kalau nak ambil hari convocation, kita kena rehearsal. Kan? Yalah, nak naik macam mana. Dalam duk rehearsal tu pun kadang-kadang kita silap. Orang Islam, orang kampung, reti membaca, tak reti membaca. Tapi sepatutnya bab saf, Allahu Akbar, dia tak fikir, dia tahu macam mana duduk dalam saf. Hanya yang tak reti agama saja yang pergi duduk seorang-seorang dia di belakang. Sebab itu kita lihat saf adalah merupakan keajaiban didikan Islam kepada umatnya. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi safa. Allah suka kepada orang yang berperang pada jalannya secara teratur, terurus. Dan kita mudah-mudahan kita meluruskan saf. Dan imam sebelum salat bukan saja sebut sawu sufufakum, dia juga melihat kepada saf. Bahkan dalam riwayat Nabi masuk di dalam celahan saf itu untuk memastikan sahabat-sahabat meluruskan saf mereka. Dan mungkin lepas pada ini kita nak kena bagi taklimatlah pada imam-imam seluruh negeri Perlis ni, supaya bukan saja terus Allahu Akbar, tengok sama belakang, pastikan semua luruskan sah. Saya faham, dipahamkan macam saya kata tadi, ada orang bukan Islam, dia menganut Islam, dia tengok orang Islam solat dalam penjara yang masuk Islam, kagum dia masuk Islam.
straight. Tambah Mak Saleh bila baru masuk Islam kadang-kadang, dia pun bagus. Dia pun suka benda ni, disiplin. Kita kadang-kadang, minta maaf orang perempuan sini tak, kadang-kadang orang perempuan, kalau boleh, dia nak sedepah, jangan orang dekat dengan dia. Dia nak buat macam musim COVID. Hangat-hangat, kata hangat. Dia tak mahu nak rapat. Dan setengah orang dia tak mahu rapat. Agama, tuan-tuan. Pagi-pagi kita bangun. Allah suruh kita semayang di rumah, pun semayang, menghadap Allah yang sama. Tapi Allah menyuruh kita salat berjamaah. Kerana dia nak suruh kita menjadi makhluknya yang bersosial. Datang bersama-sama orang lain menyembah Allah. Tiba-tiba datang, kita meluat. Tak mau rapat dengan orang. Sebab tu disuruh kita datang masjid, pakai wangi-wangian, bersugi, jangan busuk. Kerana dia mau kita menghubungkan, merasa kekukuhan hubungan antara sesama Muslim. Sebab tu tak sama dengan orang-orang yang datang solat berjemaah dengan orang yang selalu sebulan sekali pun susah nak main masjid. Kalau tak kena semayang Jumaat, dia tak main. Tu pun semayang Jumaat, dia cari corok-corok belakang duduk. Masa qamat, dia duduk last sekali ujung. Dan ada orang kita, dia tak suka duduk soh depan. Fadilat soh depan ni banyak, dia tak suka. Dia kalau semayang, dia pergi duduk belakang. Dan ini tabiat yang tak bagus. Saya nak tambah sikit. Orang Malaysia sama juga. Bukan semua lah. Kalau orang tanya dalam kelas, ni pelajar Kuib sudah ada kena habang. Dia suka hat tunduk. Dia tak mau tengok muka pensyarah. Takut kena tanya. Dia suka duduk di kelas di bahagian belakang. Kok-kok dia selamat daripada pensyarah jumpa dia. Saya pensyarah USM tu. Saya memang tabiat saya akan tanya student yang duduk belakang. Student duduk depan selamat. Duduk belakang dia memang kena soalan. Jadi dia pun akan main duduk depan lah. Saya tahu siapa duduk belakang, saya tanya. Kerana tidak ada keyakinan diri satu hal, tapi kita agama kata soft depan, pahalanya banyak. Sabiqu ilal khair. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah, jelas penerangan dan penyampaian yang telah disampaikan oleh Sahibu Samahah tadi. Besarnya kelebihan orang yang meluruskan saf dan berada di saf yang hadapan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam orang yang merebut-rebut kelebihan tersebut dan dapat melakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagi soalan yang kedua berkaitan dengan makmum ni, Datuk. Kadang timbul persoalan, adakah perlu selepas solat fardu ataupun solat sunat qabliyah ataupun ba'diyah beralih tempat untuk solat ba'diyah umpamanya selepas solat fardu, ataupun untuk solat qabliyah dia tidak solat tempat yang sama untuk solat fardu? Okay, terima kasih. Soalan dia artinya lepas kita sembahyang, kata kita sembahyang tadi sembahyang maghrib, lepas tu kita nak sembahyang sunat. Adakah disunahkan, dia tak wajib lah, adakah disunahkan kita pindah tempat ataupun tidak disunatkan sama tempat yang sama? Okey. Para ulama ada sedikit khilaf tentang kedudukan hadis ni. Tetapi mereka sepakat tentang kesabitan hadis, tentang hadis yang kata, tentang hadis Nabi kata ayat jizu ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhara an yaminihi aw an shimalihi fi subha. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di kalangan para ulama hadis ada yang mentadhaifkannya, tetapi sebagai ulama hadis termasuk mutaakhirin seperti Al-Albani mensahihkan hadis ni. Adakah tidak mampu seorang kamu untuk ke depan ataupun ke belakang ataupun ke kiri ataupun kanan di dalam solat dia, maksudnya dalam solat sunat? Hadis ni, bagi yang mensahihkan hadis ni, maka hadis ni jadi hujah. Tetapi di sana ada hadis lain yang memang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hikmah syariat. Apa dia? Iaitu hadis antaranya yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang kita ni jarang dengar hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab dia rasa Muawiyah ni macam jauh sikit dan seumpamanya. Muawiyah bin Abi Sufyan kata,
Idza salaital jum'ata fala tasilha bi salatin hatta takallama au takhruja. Apabila kamu solat Jumaat, jangan kamu sambung dengan sembahyang yang lain sehingga kamu bercakap ataupun kamu keluar. Sehingga kamu bercakap atau kamu keluar. Dia kata amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tusala salatun bi salatin hatta natakallama au nakhruja. Rasulullah perintah supaya tak disambung satu sembahyang dengan satu sembahyang sehingga kami bercakap ataupun kami keluar. Maksudnya keluar ni maksudnya jangan duduk tempat tu lah. Tak, kan? Kenapa itu ulama khilaf. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dia menyatakan, dia kata tabiat syariat ni dia macam tu. Tengok puasa. Sunnah puasa apa dia? Masuk saja waktu berbuka an nu'ajjil al-fitr wa nu'akhkhira sahur. Kita disuruh untuk mensegerakan buka. Allahu akbar, Allahu akbar. Buka puasa. Jangan lewatkan. Karena itu waktu pemisah, pisahkan dia. Kita disuruh takhir sahur, melewatkan sahur. Sebab sehingga lewat apa? Sehingga ke waktu sempadannya. Agama dia suka pemisah tu. Dia suka pemisah antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kita nak puasa Ramadan, dia larang kita mendahuluinya sehari ataupun dua hari. Dia suruh kita ada pemisah. Tabian, dia suruh ada pemisah antara satu ibadat dengan ibadah yang lain. Kita raya Aidilfitr. Apa yang antara kita disunatkan pada pagi hari raya? Sunat apa? Makan. Antaranya sebab apa? Nak bezakan antara apa? Semalam yang kita puasa, hari ini kita tak puasa. Sunnah. Agama menjadi syariat, dia pisahkan ibadah-ibadah yang berbeza. Di atas hikmah Allah, Allah bagi kita rasa, aku masuk ibadah yang baru. Aku masuk ibadah yang baru. Itulah hikmahnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Maka satu orang tu lepas dia semayang sunat fardu tadi, sebelum dia nak semayang sunat, sama ada dia bergerak ke tempat yang lain ataupun dia cakap ke mana, apa abang lama tak nampak, apa cerita, dia tanya khabar kawan sebelah, maka dia memisahkan solat itu. Dia tidak alla tu sala salatun bi salatin hatta natakallama au nakhruja. Jangan disambung semayang dengan semayang sehingga kita cakap, bercakap ataupun kita keluar. Di kalangan ulama ada yang menyatakan supaya membanyakkan tempat sujud. Ada katanya hikmahnya. Antaranya mereka kata kerana setiap tempat akan menjadi saksi sujud kita. Tapi tidaklah ada. Itu bolehlah juga dari segi logik dia. Tapi nas-nas hadis tadi begitu sifat dia. Begitu sifat dia. Sama ada kerana yang ini ataupun kerana hikmah pemisahan ibadah-ibadah dalam syariah, maka disunatkan pada majoriti ulama untuk antara satu solat dengan solat yang lain kita pisahkan, sama ada dengan pergerakan ataupun dengan perbualan ataupun dengan perbualan percakapan. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah Sayyid Sabhah telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya penama berdasarkan ilmu ataupun berdasarkan hadis dalil berkaitan dengan persoalan yang telah dikemukakan sebentar tadi. Mudah-mudahan diambil manfaat oleh kita semua. Baik, saya beralih kepada soalan yang ketiga. Sebelum itu, tuan-tuan yang ada smartphone, bawa handphone, boleh pakat-pakat share kita punya live pada malam ini. Sama ada melalui Facebook, boleh copy link ataupun share
Facebook live di media Pro Media Tajdid ataupun Suara Sunnah. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat orang yang tak dapat hadir pada malam ini. Baik, untuk soalan yang ketiga Datuk, berkaitan dengan apakah hukum membuat patung mainan ataupun dia mereka ataupun mencipta satu patung berbentuk untuk dijadikan cenderahati seperti kicin yang berbentuk haiwan ataupun seumpamanya ataupun berbentuk gambar-gambar, membina monumen, patung, lukisan di dinding, mungkin boleh disandarkan kepada perkara tersebut. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muttafaqun alaihi, inna ashhab hadhihi as-suwar yaumil qiyamah yu'adzabun. Adakah dia terkait dengan hadis ini dan juga hadis yang seumpamanya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tuan-tuan, ada beberapa isu dalam ni, tapi saya nak sebut idea umum Islam ni. Islam ialah agama, is religion iconoclast. Dia adalah agama anti patung, anti berhala. Sebab itu apa saja bentuk patung, bentuk apa-apa yang berunsur dibesarkan, diagungkan, Islam against benda tu. Kerana dia boleh berkembang menjadi akhirnya menjadi berhala. Islam again. Itu dulu. So kalau boleh elak benda patung ni, this is the best. Cumanya para ulama bincang, ada tak pengecualian? Ini tengoklah fatwa perlis pun ada. Bincanglah jatang kuasa fatwa dulu, buat tahun bila kita dah pernah bincang hal ni. Ada tak pengecualian bagi hal-hal tertentu? Oleh kerana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pengecualian, jadi para ulama menyebut beberapa pengecualian. Pengecualian apa? Pengecualiannya semua orang tertumpu kepada riwayat sahih di dalam riwayat Abu Dawud, di mana Aisyah radhiyallahu anha telah bermain dengan anak patung ni. Bila Nabi kata mahadha ya Aisyah, dia kata hadhi banati, ni anak patung ku. Nabi kata malladhi ara, Nabi kata apa, dia kata, dia tunjuk faras, kuda. Nabi kata malladhi ara, malladhi ara wastahun, benda apa yang kau tengok di tengah tu, dia kata faras. Nabi kata malladhi alai, apa yang ada atas kuda ni, dia kata janahan, dua sayap. Nabi kata faras lahu janahan, kuda ada sayap. Aisyah kata alam tasma', kau tak tahu kau bahasanya anali Sulaiman pana khailan laha ajnihah, kau tak tahu kau bahawa Sulaiman ada kuda yang ada sayap. Dalam riwayat tu fadhahika Rasulullah sallallahu, Nabi gelak ke Aisyah. Ulama-ulama yang mengulas hadis ni kata ni untuk budak-budak. Tetapi kita jangan lupa dalam awal hadis tu dia sebut kalimah Rasulullah min ghazwati Tabuk au Khaybar. Nabi balik daripada perang Tabuk ataupun Khaybar. Perang Tabuk dan Khaybar ni dah 9 tahun 9. Tahun 9 perang Tabuk. Artinya umur Aisyah tu dah balik dah. Bukan tahap budak-budak lagi masa dia main tu. Itu yang menyebabkan sebagian ulama kata kalau orang perempuan bolehlah main. Maksudnya permainan patung ataupun haiwan yang dijadikan sebagai permainan yang bukan litazim, untuk dibesarkan, tidak menjadi kesalahan atau pengecualian dalam ini. Hatta kalaupun dimain oleh dah besar dah duk peluk peluk apa teddy bear tu, adakah teddy bear tu termasuk dalam yang dilarang? Berdasarkan riwayat ini tidaklah termasuk ia yang dilarang. Cumanya dia patah kalau lelaki yang main, lelaki kalau main ni main isu lain pula. Ni dia tasyabuh dengan perempuan ke tak? Dia main isu lain pula. Dia boleh pi pada ini tabiat kewanitaan. Permainan wanita. Kalau lelaki duk main nak patung ni, ni demam banyak. Ha?
dia demam banyak. So ini cerita lain. Agama tak boleh benarkan benda-benda yang lambi larang. Tak mau lelaki buat sifat-sifat yang menjadikan dia wanita. Itu termasuk dalam larangan lain. Tapi kalau orang tu ada jual kicin, dia beli kicin, tak ada li ta'zim. Sekadar satu benda kenang-kenangan dia yang lepas pada tu dipijak, jauh jatuh, dibuang, yang tak ada apa-apa unsur, ini termasuk di dalam pengecualian. Walaupun ada di kalangan ulama yang tasyaddud dalam hal ini, yang keras. Tapi wallahu ta'ala alam, dalam perkara berdasarkan hadis Aisyah ni, ada kelonggaran bagi hal-hal yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Masuk waktu kan? Kita bagi azan dulu. Azan dulu sekejap kita jawabkan. Baik tuan-tuan, sedang hadirin
dan hadirat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya saya berpindah kepada soalan yang keempat. Soalan keempat ini menyentuh isu wanita, Datuk. Iaitu sekiranya seorang isteri itu dia mengalami ancaman ataupun pernah dipukul oleh suaminya, bolehkah dia mencari helah untuk dia keluar dari rumah tempat dia diami bersama suaminya, balik ke rumah ibu bapanya walaupun tanpa keizinan suaminya, kerana dia telah menyatakan kepada suaminya supaya suaminya benar-benar insaf, sedar atau pergi jumpa dengan kaunselor dan seumpamanya, tapi tidak diendahkan suaminya. Tapi dia rasa tak boleh lagi meneruskan kehidupan bersama suaminya, tapi suaminya menahannya, seolah-olah menahannya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan perempuan, orang perempuan lah ni, sebelum saya pergi ke situ, ada beberapa cara yang telah Islam ajar ataupun Islam sediakan untuk memisahkan perkahwinan. Perkahwinan di dalam Islam ni dia tak seperti yang disebut di dalam Kristian umpamanya, forever, selama-lamanya. Walaupun itu sepatutnya lah, tetapi jika ada masalah, talak ataupun talak merupakan penyelesaian. Sebab itu adanya syariat talak. Kita talakkan isteri kita kerana mungkin sebahagian daripada talak itu memberikan kebaikan kepada kedua-dua belah pihak, maka ada syariat. Tapi perempuan mungkin kata, saya tak ada kuasa talak, dia yang ada kuasa talak, macam mana? Untuk perempuan ada banyak ruang yang lain. Antaranya dia boleh menuntut fasakh. Dia boleh menuntut juga kepada mahkamah untuk berlakunya khuluq. Dan peruntukan-peruntukan yang lain, yang mana untuk mengelakkan daripada rumah tangga menjadi suatu tempat yang membawa derita, bukan bahagia. Okey, balik pada soalan. Asalnya orang perempuan tak boleh keluar rumah suami dia, baitul zawaj, rumah perkahwinan itu, melainkan dengan keizinan suami. Itu sepakat semua ulama. Tak ada kukut dia rasa nak keluar, aku keluar. Nak balik, balik. Dia tak boleh. Sebab itu ada bab, dia kena minta izin untuk hatta datang ke solat. Dan berkata, fa'zinu lahun, bagikan izin kepada mereka. Jadi Nabi suruh lelaki bagi izin, maksudnya kuasa izin tu ada pada suami. Dari Bukhari. Jadi bagi izin kepada mereka untuk mereka datang ke masjid. Hatta main masjid, minta izin. Walaupun Nabi kata, la tamna'u ima Allah min masjidillah, jangan larang hamba-hamba Allah, perempuan, hamba-hamba perempuan Allah untuk datang ke masjid. Dan maksudnya kuasa larang tu ada kat suami. Okey. Sekarang kalau suami tak bagi dan tidak ada alasan yang kuat untuk keluar, pasal apa nak pergi? Dah janji dengan kawan nak pergi makan malam ni, suami kita tak sah, dia tak boleh pergi. Cuma para ulama bincang, kalau dia tak keluar boleh memberi mudarat dua. Satu mudarat pada diri dia, satu mudarat kepada orang luar. Saya bincang mudarat pada orang luar. Misalnya, dia tahu anak perempuan dia dalam kesusahan, tak ada siapa boleh tolong. Mungkin dia kahwin ni dengan suami yang kedua, dia anak. Ataupun ibu, dalam contoh fiqah yang klasik, ialah ibu bapa dia di rumah, tak ada siapa nak tengok mak dia. Suami tak bagi balik. Boleh ataupun tidak. Di dalam fiqh, mazhab Syafi'i dia ketat, dia hampir macam tak boleh. Tapi dalam mazhab-mazhab yang lain seperti di dalam Hanafi, dalam Bahrul Ra'iq umpamanya, dia memberikan kelonggaran. Dan inilah juga yang disebut oleh Abdul Karim Zaidan di dalam dalam tulisannya, bahawa saya diberi ruang untuk dia balik untuk selesaikan itu. Mak dia tak ada siapa nak bagi minum ubat, dia balik.
bagi mak dan minuman. Kerana mudarat kalau dia tak balik kepada orang yang membesarkan dia, ibu bapa dia. Okey, sekarang kita cakap tentang orang mudarat pada diri dia sendiri. Suami dia mengancam dia. Suami dia mengancam dia. Tadi orang luar, mazhab Syafi'i ketat. Tapi sekarang ni dia rasa tak selamat. Suami dia sama ada pukul dia ataupun mengancam anak-anak dia ataupun meletakkan dia di tempat yang mana bahaya. Suami dia dah kerja keluar pergi merata, bubuhkan dia kat satu taman tu. Taman tu dia pun takut duduk. Jiran bahaya, rumah dah lah buruk, orang pecah masuk boleh. Macam-macam lah. Yang dia rasa dia tak selamat, dia tak secure duduk di situ. Ataupun anak dia tak selamat. Bolehkah dia meninggalkan rumah ni? Dalam fatwa perlis lagi dia sebut, kalau hisap rokok sampai dia daripada tak ada penyakit jantung, ada penyakit jantung. Bolehkah dia meninggalkan rumah tu? Dia boleh meninggalkan rumah dia. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, di dalam Ibn Hajar Al-Haytami, di dalam Tuhfah, dia pun sebut kalau dia isteri rasa terancam keselamatan dirinya, dia boleh keluar meninggalkan rumah suami dia. Bahkan dia kata suami tetap bayar, wajib membayar nafkah sehinggalah dapat memberikan keamanan pada dia. Jadi isteri yang terancam disebabkan bahaya yang datang daripada suami dia boleh keluar meninggalkan rumah dia. Saya buat contoh lain lah. Berapa contoh? Kalau dia tahu isteri suami dia ni mungkin ada penyakit kelamin, dia tak mau tidur dengan suami dia, takut dia kena penyakit tu, dia boleh mengelakkannya dan boleh melarikan diri. Suami dia ni jual dadah, dia takut polis mencekuk rumah tu dengan dia, dia kena tahan, dia lari tinggalkan rumah dia. Dia boleh dalam mazhab, dalam Ibn Hajar Al-Haytami kata bahawasanya min ghairi nusyuzin, dia tidak dianggap sebagai nusyuz. Dia tidak dianggap sebagai nusyuz, tak dianggap sebagai derhaka. Dia orang tak boleh kata hang ni derhaka tinggal rumah suami, tak, kerana dia menyelamatkan dirinya. Bahkan Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, di dalam mazhab Malik, Ad-Dardir juga menyebut bahawasanya hatta kalau suami dia pukul dia bahaya ataupun mencela dia, maki dia dengan perkataan yang dia tak sanggup dengar, maki dia, maki family dia, perkataan tu heavy, tekanan jiwa pada dia, dia boleh keluar meninggalkan rumah suami dia. Orang berbahagia dengar ni, oh dia tersakan eh? Dan memang disebut pukah. Tapi jangan dia mereka, suami tak ada kata apa, hang ni tak dengar cakap, aku terancam, aku lari lah. Jangan buat cerita macam tu lah. Berdosa dia keluar itu. Tapi kalau dia rasa hari-hari kot sehari tu suami dia terlepas cakap, tak apalah. Tapi kalau hari-hari satu tekanan kepada dia, kerana ada perempuan yang hampir macam depres, jadi tekanan jiwa kerana makian suami tiap-tiap hari yang dia tak tertanggung, dia boleh keluar meninggalkan rumah suami. Ini yang disebut oleh para fuqaha. Dan jika dia keluar, dia tuntut fasakh, hakim patut mendengar fasakh dia. Bahkan dalam riwayat Sabit bin Qais, apabila isteri dia datang berjumpa dengan Nabi SAW, dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Thabit la a'tibuhu fi dinihi wala fi khuluqi, walakinnani akruhu al-kufra fil Islam. Rasulullah, aku tak pertikaikan Thabit ni, tetapi aku agama dia, akhlak dia is okay, tapi aku tak dapat terima dia. Aku tak suka kufur dalam Islam ni, maksud tak suka derhaka kepada suami. Nabi SAW kata, ataruddina hadiqatahu, kau nak bagi balik mahar dia, kebun yang dia bagi dulu? Dia kata ya. Nabi panggil Sabit dan Nabi suruh Sabit untuk mentalakkan isteri, ni dia panggil khuluq lah, ambil balik mahar, talakkan isteri dia. Menunjukkan Rasulullah SAW ambil kes-kes yang isteri dah tak boleh pidah dengan suami dia ni.
lama sangat berkelahi umpamanya, tak boleh pergi. Kerana hidup ini, hidup ni kadang-kadang takkanlah sampai 10 tahun semayang tak khusyuk, buat kerja tak jadi kerana duduk berkelahi dengan suami isteri. Balik rumah serabut tengok muka isteri, suami balik isteri balik, suami balik dia serabut tengok suami. Ada yang duduk rumah tangga tapi sampai 5 tahun tak pernah tidur sekali, tak pernah ada hubungan. Al-Imam Dardil kata bahawasanya sekiranya suami Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata kalau suami tak menggauli isteri, isteri boleh minta untuk tuntut perceraian. Kalau dia bagi duit cukup tapi dia tidak menyetubuhi isterinya, dia boleh tuntut. Okey, yang seterusnya saya nak sebut dalam kes ni ialah mereka yang terlibat di mahkamah syariah di mana sajalah, termasuk di Perlis dan selainnya. Hakim-hakim mahkamah syariah ni dia kena ada keluasan dalam hal. Janganlah sampai satu isteri tu nak minta cerai bertahun-tahun dah tak dapat-dapat. Suami tu kahwin 3 kali lah, 4 tahun sehari dia buat, tak boleh lah macam tu. Dia kena mudahkan. Wanita ada nafsu dia, dia kalau sekiranya panggil suami tak main, panggil suami setengah. Tapi sekarang ni saya dipahamkan oleh pihak hakim kita banyak mudahkan lah. Panggil berapa kali tak main, fasakh. Dia panggil dia buat tak mau main, lepas main dia buat tergeliat, lama nafkah tak bagi, apa tak bagi. Dan saya nak nasihatkan wanita, kalau suami dia pukul dia lebam ataupun sakit dia mana-mana, kalau dia nak tuntut fasakh lah, kalau dia nak maafkan tak apalah, ini jadi cahaya bintang di akhirat tak apalah, itu pulang lah ke dia. Tapi kalau sekiranya suami dia pukul dia, kalau dia nak tuntut dalam kaedah kita lah ni, dia kena ada report lah, dia kena pergi buat report polis ke apa, dia kena pergi check hospital ke apa, dia kena report. Kalau sekiranya suami dia tak bagi dia keluar, boleh dia keluar pergi buat report polis, dia boleh keluar buat report polis, tak dikira sebagai nusyus. Kalau kena betul suami dia pukul dia, jangan suami dia angkat almari nak ubah almari, terantuk dia pergi buat report polis. Yang tu janganlah, itu penipu lah. Saya cerita ni bagi kes-kes yang betul-betul suami kaki pukul ni. Sebahagian lelaki dengan orang lain tak berani pun, takut dia orang tampak dia senyap, balik rumah dia lawan dengan bini dia, dia tak padan nak lawan, biar sama gu kan, sama regu. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan wanita ni kadang-kadang dia ni, dia merajuk, dia sedih, dia perempuan lah, kita terima, kita diam, dia sedih nak buat apa. Tapi kalau perempuan tu sama dengan kita, abang tak puas hati, jom turun tanah, kita tumbuk, kacau kita. Sebab tu dia jadi macam tu kan, abang tak puas hati, jom kan, isteri kita silap lah, kita tak ada apa. Sebab tu wanita bukan tempat orang pukul ya, kalau kisah. Wallah ta'ala. Alhamdulillah, mungkin boleh ambil perhatian lah oleh muslimin, muslimat kita insyaAllah. Saya akan ajukan soalan yang kelima, dan selepas soalan ini saya akan buka kepada tuan-tuan sekiranya ada, tuan-tuan perempuan sekiranya ada soalan untuk diajukan kepada saya bersama. Baik, berkaitan dengan soalan yang kelima ini berkaitan dengan apakah hukum tawaf wada' bagi jemaah umrah yang akan keluar menziarahi Taif dan kembali semula ke Mekah. Ini ada orang mungkin dia pernah alami dan sebagainya, dia tanya kepada kita insyaAllah. Terima kasih. Dulu soalan ni dia tak bunyi Taif, sebab Taif ni tak dibuka sangat. Sekarang ni kerajaan Arab Saudi ni dia buka bagi orang melawat banyak tempat, termasuk Taif. Sampai ada package pi tidur di Taif dulu baru pergi Mekah. Dan di Taif pun dibina apa, hotel-hotel yang hebat. Dulu kalau lama-lama punya buku, dia cerita pasal pergi ke Jeddah. Pergi ke Jeddah lah, pasal biasanya orang buat urusan di Jeddah. Cuma kita nak kena stabilkan dalam benda ni. Tuan-tuan dah pergi umrah kah, haji? Tak apalah, bagi yang ni lah soalan ni tanya, saya sebutlah.
hukum tawaf wada'. Hukum tawaf wada' ni bagi orang yang menunaikan haji, semua sepakat wajib, melainkanlah mazhab Hanafi. Semua wajib. Cuma bagi orang yang menunaikan umrah, wajib tu sebab apa? Sebab Nabi SAW kata dalam hadis, banyaklah riwayat, salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, iaitu Ibnu Abbas menyatakan, wa umira an-nasu an yakuna akhiru ahdihi bil bait. Nabi perintahkan supaya yang terakhir urusannya ialah di Kaabah. Maksud akhirnya ialah tawaf, tawaf wada'. Tawaf wada' ni bagi yang tak pernah pergi ni tawaf last, selamat tinggal lah. Okey. Ulama-ulama dalam umrah, dalam haji sepakat, dalam umrah ni khilaf. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sekadar sunat saja. Kerana Nabi SAW keluarkan perintah itu hanyalah untuk haji, tidak untuk umrah. Dan ketika Nabi umrah, tak ada pun riwayat menunjukkan sebelum keluar Nabi tawaf. Tapi ulama khilaf, hatta di kalangan ulama Saudi yang pakar di dalam haji dan umrah ni, Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz kata untuk umrah hanya sunat. Tapi Syekh Muhammad Saleh Ibn Usaimin kata wajib. Khilaf lah. Okey. Okey. Itu dulu. Tuan-tuan kena stabil yang tu. Sama ada sunat ataupun wajib. Dan ramailah di kalangan para ulama yang mentarjihkan kaul yang menyatakan kebelakang ini, kaul yang menyatakan hanya sunat saja untuk umrah. Kalau buat, hatta Ibn Usaimin walaupun dia bahas, dia kata jika buat ahwal, itu lebih baik. Jadi kalau ada orang tak buat, tidaklah termasuk dalam meninggalkan kewajipan haji, kerana dia tak termasuk dalam itu pada sebahagian muhakkikin. Itu dulu. Yang berikutnya, kita kena tahu masalah umrah ni. Semua ulama juga sepakat, kalau siapa main buat umrah, dia main-main masuk Mekah, dia tawaf, dia sa'i, dia keluar terus. Orang yang seperti ini sepakat semua ulama, dia tak duduk di Mekah, dia tidak wajib tawaf wada'. Katakanlah satu orang, saya pernah dengan satu hamba Allah, saya tak mau sebut, tuan-tuan nanti kenal. Dia pernah pergi umrah dengan saya. Dia main, dia daripada Malaysia. Dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul, dia patah balik naik ke terbang hak mai tadi, dia balik Malaysia. Saya kata balik ah, saya anak tak mau, kita balik. Anak mana? Dia tidak duduk di Mekah. Ulama sepakat yang jenis ni memang tak wajib tawaf wada'. Dua keadaan, clear? Yang wajib ni yang duduk di Mekah, duduk sehari, dua hari, lepas dia duduk Mekah. Okey. Bila duduk di Mekah, dia keluar. Sekarang ni saya buat contoh bagi mudah lah. Duduk-duduk di Mekah ni, kita pergi umrah, pakej syarikat yang kita pergi ni kata, jom kita pergi melawat Taif. Dulu fuqaha, siapa yang kaji bab jamak, bab musafir ni, dia antara contohnya ialah antara Mekah dan Taif, antara Mekah dan Asfan dan Jeddah. Ini ialah dulu ni dia tak ada satu orang naik kenderaan, lepas naik kenderaan meter naik 20 km, 30 km, tak ada. Macam mana orang dulu nak tahu ni jauh mana 80 km? Tak ada. Dua merhalah, tak dua merhalah. Bukan ada satu sukatan yang spesifik, hanya agakkan saja. Bukan ada bila naik di badan unta tu naik satu merhalah, tak ada. Kereta kita ada lah. Jadi apa yang orang agak, orang hanya agak bandar, daripada bandar ke bandar. Tentulah tidak setepat 80 ke, tak, artinya benda-benda yang safar ni lebih kurang diandaikan safar, dia safar lah. Safar dengan jarak yang lebih kurang begitu. Itu secara basicnya. Cuma fuqaha dia panggil tidak mundhabit. Kalau tidak susah nak kira,
dia kata dua marhalah, kemudian dia letakkan, kemudian dia bagi tahu 80, ada yang 80 lebih. Dalam fatwa perlis ni dia sebut 80 lebih kurang. Pasal apa perlis ni lebih kurang, orang tak bagi tepat-tepat? Pasal memang benda tu daripada asalnya tidak ada tepat. Agakkan. Okey. Tapi tak apa, saya nak ceritanya daripada Mekah ke mana tadi? Ke Taif. Kalau kita ni keluar daripada Mekah ke Taif bagi haji dulu, bagi haji, kalau kita orang Taif ni, tuan-tuan mungkin tak termasuk lah, kau ada siapa yang belajar di sana, dia dah duduk di Taif jadi pensyarah sana, kalau dia orang Taif dia buat haji, wajib dia tawaf wada. Sebab apa? Sebab dia telah pulang ke kampungnya ataupun pulang ke tempat tinggalnya, apa, pulang ke tempat tinggal ialah. Tapi dalam kes orang Malaysia, dia bukan pulang ke negeri dia, dia masih lagi dalam safar, dia hanya pergi ke Taif dengan niat bin niyatil audah, dengan niat untuk patah balik. Wallahu ta'ala alam, dalam kes yang seperti ini, yang sahihnya, yang rajihnya, dia tak wajib untuk tawaf wada. Kalaupun dia sayugia, lebih baik dia tawaf, dia keluar. Tapi kalau kata dia tak tawaf, dia haji, dia pergi Taif, dia patah balik, sebelum dia balik, sebelum dia keluar, dia balik ke Malaysia nanti, dia tawaf wada. Boleh tak? Boleh. Dia kena dam tak? Dia tak kena dam. Sebab ada orang keluar daripada ni, jumpa dengan Sayyidina Umar, dia tak tawaf wada, Umar tak patah balik, pergi tawaf setelah dia keluar. Artinya orang kalau keluar tak tawaf, boleh patah balik. Kalau dia umrah, kalau dia pegang kaul yang sunat, sunat sajalah. Kalau dia pegang kaul yang wajib, dia masih lagi boleh patah, dia tak wajib tawaf wada' lagi, dia patah balik sebelum dia balik ke negeri dia. Kerana dia belum lagi balik ke negeri dia, dia tawaf wada'. Maka kalau tuan-tuan duduk pakej rombongan tuan-tuan tu, nak keluar daripada Mekah tu, tuan-tuan bolehlah pergi ke Taif dulu, balik, nak balik Malaysia barulah tawaf, tawaf wada' bagi mereka yang mengambil qaul wajib ataupun sunnah. Kedua-duanya boleh dibuat sebelum dia keluar daripada Mekah untuk pulang ke tanah air dia. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jelas jawapan yang telah disampaikan oleh Sohibul Samahah sebentar tadi. Dan tangan saya ada satu soalan daripada hadirin dan hadirat yang hantar. Soalan bunyi begini, Datuk. Bolehkah kita gunakan nama-nama Asmaul Husna untuk kedai makan ataupun kedai buku, maknanya untuk diletakkan sebagai nama premis perniagaan lah. Contohnya kedai buku Ar-Rahman dan seumpamanya. Adakah perkara ini dibenarkan syarak? Para fuqaha menyebut dua nama yang tak, sekurang-kurangnya dua nama ni tak digunakan secara ifrat dia saja untuk selain daripada Allah Azza wa Jalla. Yang pertamanya ialah kita tak boleh guna Allah. Kan Allah, kita tak boleh panggil orang tu Allah, Allah nama. Kita kena panggil Abdullah, hamba Allah. Satu lagi ialah mereka bertegas tentang Ar-Rahman. Pasal Ar-Rahman ni hanya untuk Allah. Jadi sebenarnya kita pergi ke orang tu Rahman ni, di sebahagian daripada fuqaha tak benar kan. Rahman untuk Allah. Selain daripada itu ada kelonggaran. Walaupun ada satu dua nama lagi yang menjadi perbincangan. Seperti Rahim. Rahim ni pun nama Allah juga. Tapi Quran kata bil mukminin raufur rahim. Kata tentang Nabi SAW. Orang mukmin tu Nabi raufur rahim. Rauf nama Allah, rahim pun nama Allah. Kan? Kan? Manusia rajul karim. Kan? Karim, Ibnul Karim. Orang karim, karim ni nama Allah Al-Karim. Tapi manusia dipanggil karim juga, yakni yang sangat pemurah. Pemurah karim. Nama-nama ni manusia ada guna, selain Allah guna, Allah pun guna. Tapi Allah
yang yaliqu bi jalali, yang layak dengan kebesarannya, tak samalah tapi boleh, boleh mustarab, boleh manusia guna dengan nama lain, kita guna dengan nama lain. Maksudnya kalau kita panggil Abdul Rahman, Abdullah, tapi kalau seorang tu kita panggil ya Karim, kaif halak, la ba's, ha, tak ada masalah lah Karim. Karim dia taklah sama dengan Karim Allah. Jadi kalau guna nama Allah, Baitun Karim, boleh dua makna. Satu maksud, kalau Bait Al-Karim, Al-Karim tu merujuk kepada Allah Jalla wa'ala. Al-Karim merujuk kepada Jalla Allah Ta'ala, dia digunakan dengan elok lah. Jangan istihanah, maksud kita dah baik rumah yang mulia. Merujuk kemuliaan tu pada Allah Ta'ala, maksudnya pada Allah Ta'ala, tapi buat benda-benda pemurah yang menyanggahi hukum Allah. Itu istihanah, yakni menghina apa? Menghina nama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Karim hanya merujuk kepada satu orang yang dinamakan Karim, bukan Allah, nama dia Al-Karim, ha? Kita panggil dia Karim. Jadi tidak merujuk kepada Allah, bukan maksud nama Allah, dia tidak maksud ihanah. Dia poin di sini ialah yang diharam kalau menghina nama tu. Kadang-kadang ada tashabuh, macam masjid ni, nama masjid apa ni? Al-Husain. Tuan-tuan yang tengok dalam live ni, yang ni orang panggil masjid terapung pasal dia duduk layak kan, di Perlis ni, di dalam laut. Tapi masjid ni nama dia Masjid Al-Husain. Ramai orang tanya, adakah ia merujuk kepada Al-Husain bin Ali, iaitu cucu sabta Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak merujuk, boleh je, tapi dia tidak merujuk pada Husain bin Ali. Al-Husain ni Husain kepada abang kepada orang yang menyumbang kepada buat masjid ni, nama dia Husain. Maksudnya nama tu, maksud saya nak cerita satu nama tu digunakan. Okey. Kalau dia buat rumah dia bubuh nama kedai, dia bubuh nama kedai Al-Afu orang banyak. Ataupun kedai Ar-Rahim. Tapi dia sandar tu kerana dia li ta'zimillah, untuk membesarkan Allah Azza wa Jalla, supaya dia mengikut benda tu. Macam kita bubuh nama manusia juga Abdul Rahim, Abdul Abdul Karim, Abdul Rauf, untuk membesarkan Allah tak menjadi masalah. Tapi kalau dia buat kedai tu, tempat tu jual benda haram, tapi dia bubuh nama Allah, itu istihanah, iaitu menghina nama Allah, dia adalah haram. Bahkan menghina nama, sengaja menghina nama Allah dengan maksud demikian, bukan sekadar haram, boleh membawa kepada kufur. Wallahu ta'ala a'lam. Seterusnya tuan-tuan, kalau ada soalan untuk diajukan secara langsung daripada hadirin hadirat, adakah sebelah kanan saya tuan-tuan ada soalan, boleh secara terus ataupun boleh hantar secara bertulis kepada saya. Ada di tengah, di belakang ada sebarang soalan? Sebelah kiri ada adik belajar Kuibs. Kalau ada soalan ingin secara terus kepada saya bersama, silakan. Ini peluang julung-julung kali lah bersua dengan saya bersama, dipersilakan. Kalau ada, ya silakan, jangan malu, jangan segan, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Dato' saya tak ada nak tanya, cuma nak tanya tip untuk kami belajar. Lepas tu nak tanya pasal tip untuk mencipta buku, untuk baca buku. Macam kami ni belajar tengah macam student sekarang ni, nak baca buku pun rasa nak duduk sini, atau nak minta tips lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau tanya saya, ni banyak ni doktor Syekh Mun'im ada, perkara yang susah sebelum daripada belajar ialah mengikhlaskan niat untuk belajar. Itu utama pada zaman ni. Kerana ramai orang sekarang dia belajar, termasuklah dia nak fikir sijil dia. Bukan salah sijil tu, tapi dia memang nak sijil dia. Kadang-kadang dia fikir tak apalah, dia tak pandai pun tak apa, asalkan lulus. Maka kita tengok banyak orang yang belajar, dia kenapa dia nak sijil? Sebab dia nak kerja. Dia nak dah kerja. Dia bukan belajar untuk faqih. Ini saya cakap dalam konteks belajar agama lah. Jadi sebab itu, Allah alam, mungkin saya sendiri, tuan-tuan juga, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, apabila cerita tentang banyak, termasuk tentang Ibn Mandah, dia ceritakan tentang susahnya untuk menjadikan ikhlas. Sehingga dia kata, kadang-kadang masa awal kami belajar tu kami tak ikhlas, lama-lama kami usaha, kami mula ikhlas. Jadi yang penting ialah mengikhlaskan diri setiap hari, supaya kita belajar memang untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Kan? Bukan liyumaru bihil juhala, bukan kerana nak berkelahi dengan orang jahil, bukan kerana untuk perkara-perkara keduniaan. Okey. Kemudian setelah kita buat berjaya ini, yang kedua ialah kita kena tahu bahawasanya menuntut ilmu itu adalah satu jihad. Termasuk dalam sebab tu ada entum dapat yang bisiswa tu, hak kita begitu fi sabilillah tu. Menuntut ilmu itu adalah fi sabilillah, pada jalan Allah. Maka orang yang membaca pada jalan Allah, yang mengkaji pada jalan Allah. Tapi kalau kita tak ikhlas, kita akan balik dalam keadaan kita akan bercakap agama ni apa yang orang nak, dan kita akan cari bahan agama ni bahan yang orang lain nak. Sebab itu dalam riwayat Imam Ahmad, riwayatkan Baihaqi Ibn Adi, kebanyakan para ulama menhasankan hadis ini, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Yahmilu hadzal ilm, ilmu ini akan dibawa min kulli khalafin udul, bagi setiap generasi orang yang adil bagi ilmu ini. Ilmu itu agama ini. Kata Muhammad ibn Sirin, inna hadzal ilmu dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Dalam riwayat muqaddimah, bagi baca muqaddimah Sahih Muslim tu, Ibn Sirin sebut, sesungguhnya agama ini, ilmu ini adalah agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum, kamu tengok daripada siapa kamu ambil ilmu kamu. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, ilmu ini dibawa bagi setiap generasi orang yang adil, yang amanah padanya. Apa kerja penentu ilmu? Apa kerja penanggung ilmu? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, dia bertugas untuk membersihkan ilmu ini daripada penyelewengan orang-orang yang melampau. Nak agama tapi melampau, lebih daripada yang Allah suruh. Itu yang menjadi gulat, gulat, pelampau-pelampau Syiah, pelampau-pelampau Sufi, pelampau-pelampau macam-macam. Nak beribadat melampau. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin, dan tokok tambah orang-orang yang batil, tambah apa yang tak ada dalam agama. Intihal, buat agama benda orang ahli-ahli batil, jadikan benda yang tak agama sebagai agama. Wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wilan orang-orang jahil, yakni tak tahu agama
Itu yang mari liberal tak liberal, mereka benda-benda yang bukan-bukan agama. Siapa yang akan selamatkan benda ni? Ruduluhu, para amanah ilmu. Dan itulah yang kita harap yang dilakukan oleh kita sebagai penuntut ilmu. Kalau kita tahu itulah kerja kita, bukan kerja kita pergi ceramah buat lawak orang seronok, orang bayar sampul lebih kat kita, bukan. Tanggungjawab kita ialah memperjuangkan tiga perkara yang Nabi nak bagi membersihkan ilmu. Yang lain wa'as, qusas, orang para penceramah, para buat cerita, pelipur lara, mereka boleh buat lawak atau tak, itu memang kerja mereka. Tapi hamalatul ilm, para penanggung ilmu, buat tiga kerja ni. Tiga kerja ni tak senang. Tiga kerja ni you akan kita akan menghadapi musuh yang banyak. Gulat, para ahli mubtadi', juhala berhimpun untuk menentang kita. Berhimpun untuk menentang kita. Orang kata apa, siapa banyak? Syiah lawan, nu lawan ni. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ini kerja yang banyak. Kerja yang banyak. Tapi oleh kerana agama, jadi ustaz bagus. Kaya, modal yang elok ya. Tak payah berniaga apa, sampul dapat tebal. Itu yang kita binasa. Maka semua jadi ustaz, dia akan kena dengar banyak program lawak supaya dia pun boleh buat lawak. Bukan saya kata salah bergurau, tetapi tak ada ilmu, kita pun tak membaca. Ambil saja buku apa-apa nak pergi ceramah, pergi ceramah. Yang penting orang suka hadis palsu ke, riwayat dongeng ke, cerita. Ni ada pula hamba Allah mana kata dia tak payah mengaji apa, pegang mikrofon semua ilmu mai. Ha, ni lagi satu. Ilmu. Saya nak sebut pada depa ni. Tasawuf. Tasawuf ni adalah ilmu tazkiyatun nafs. Membersihkan diri. Ada asal ilmu tasawuf. Kan. Az-zuhadul awail, ataupun zuhadul awal, orang zuhad yang awal, depa terdiri daripada orang yang salih, Hasan al-Basri semua. Kenapa mereka ni, tak apalah istilah tasawuf tu ahli ilmu kata la musyahata fi istilah, tak ada perkelahian dalam istilah, tak apa. Tapi nak panggil tasawuf ke tazkiyatun nafs, tapi tujuannya ialah membersihkan ruh. Tazkiyatun nafs, patutnya kalau mengaji tasawuf ke, ikut tarekat ke, akan jadi apa? Humble, tawaduk, menyembunyikan amal, ikhlas. Ni mengaji tasawuf haba, hamba mimpi jumpa Nabi datang tiap-tiap malam. Ini kita jenis set-set wali. Oi. Mengaku jadi wali, mengaku jadi ni, mengaku ilmu mari, tak payah mengaji. Sedangkan pengajian itu sendiri patut-patutnya bila mengaji tasawuf, jadi tawaduk, jadi sembunyikan amal, jadi tak cerita amalan soleh dia. Taklah sampai nak qiyamul lail pun habaq ke orang malam ni, empat rakaat buat rakaman. Sebab fawailu lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Sebab inilah masalah ahlul kitab dulu, buat benda yang Tuhan tak suruh, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk membelinya dengan harga yang murah. Sebab itu krisis dalam Quran. Quran tak marah sangat kepada Yahudi biasa ni. Tapi Quran banyak ayat menghentam ahlul kitab.
Sebab orang yang tahu agama dan menyelewengkan dosa dibuat oleh semua, tapi menyelewengkan fakta yang menyesatkan orang lain, ini kerja orang agama. Kaki ayam, kaki penipu, orang yang isap ganja tu dosa juga. Tapi kalau dia rabak agama, orang tak percaya. Tapi kalau ustaz bagi tahu agama, kalau beli benda ni, ambil benda ni, jadi sekian-sekian, orang percaya. Orang percaya. Sebab itu kita ikhlas di dalam amal dan ilmu. Awal-awal, sebab tu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ramai orang bahas. Walaupun kitab awal-awal dia tentang kitab Bada'il Wahyi, tapi awal-awal hadisnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan dengan dia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dihimpun 40 hadis pun hak awalnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan dengan niat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah. Ada soalan? Boleh satu lagi? Boleh. Terakhir tuan-tuan. Kita dah menghampiri 9:30. Last soalan, tak elok kalau kita tak menyentuh isu semasa. Kerana Datuk sentiasa peka terhadap isu semasa. Baik, berkaitan dengan isu yang berlega di kalangan di media sosial ataupun di media cetak, sekarang ini timbul banyak isu-isu berkaitan dengan rasuah dan seumpamanya, penyalahgunaan kuasa. Dan sebenarnya kita nak tahu sebenarnya apa pendirian kita, mauqif kita terhadap perasuah. Jadi kuat pula cakap dengan perasuah ni kan. Baik, kepada perasuah, dan mungkin ada golongan yang ingin mencampuri urusan pembicaraan, kes-kesnya sekiranya dia mendapat kuasa dan seumpamanya. Mungkin Datuk sentiasa peka terhadap isu-isu semasa, boleh memberi teguran ataupun nasihat ulama terhadap umara dan sebagainya. Fala tafadhal. Hadirin dan hadirat yang rahmat Allah. Ini soalan ni sensitif lah, tapi kita kena sebut selalu soalan ni. Sesuatu masyarakat itu rosak bukan kerana hukuman tidak tertegak sahaja, tetapi sesuatu masyarakat itu binasa apabila ada double standard dalam hukuman. Sebab itu Nabi SAW, hadis yang sahih, apa Nabi kata? Innama halaka alladhina min qablikum idha saraqa fihim al-da'if idha saraqa fihim al-sharif tarakuhu wa idha saraqa fihim al-da'if aqamu alaihi al-had. Binasanya orang terdahulu daripada kamu apabila orang da'if curi, orang syarif, orang yang bangsawan curi, biar. Bila orang lemah curi, didirikan hukum. Kita bangga masyarakat yang apabila dia menegakkan hukum untuk semua. Sebab itu Amr bin As, dia sebut apa? Dia antara dalam hadis Mustawrid bin Shaddad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kenapa Rom merupakan kaum yang kuat. Wa khamisatun hasanatun jamilah. Yang kelima, mereka mempunyai ciri yang cantik, elok. Apa dia? Innahum la'amna'uhum min zulmil muluk. Yani la'amna'un nasi min zulmil muluk. Mereka merupakan kaum yang paling menentang kezaliman para penguasa. Sesuatu kaum hanya akan kuat apabila dia dapat mencegah orang-orang yang bangsawan daripada melakukan wewenang kuasa dan melakukan penyelewengan tanpa diambil tindakan. Negara akan binasa jika mana-mana puak berjanji, kalau kami berkuasa, kami akan pastikan orang-orang kita tak dihukum. Ini adalah satu keparat yang paling buruk sekali dalam mana-mana negara yang nak memastikan sistem kehakiman dikuasai oleh mereka supaya orang mereka tak diambil tindakan. Kalau mana-mana ada yang macam tu,
dia bercakap daripada mana-mana negara sekalipun penguasa, itulah pemusnah negara yang sebenar. Kedua, kita tak boleh bersekongkol dengan kezaliman. Quran kata dalam surah Al-An'am, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang yang zalim, nanti kamu disentuh oleh api neraka. Condong, rukun, condong pun tak boleh. Pi nak suruh bagi yang zalim itu tak dihukum, lagilah tak boleh. Tak kira lah saya cakap very general. Dan menyokong satu-satu puak hanya kerana dia puak kita, ini merupakan panggil jahiliah. Penyair Arab kata apa? Wa ma ana illa min ghuzayyati in ghawat ghawaitu wa in tarshudu ghuzayyati arshudu. Teh. Kan. Ni Ustaz Said syair Arab. Aku tidak lebih daripada kabilahku. Jika kabilahku betul-betul sesat, aku sesat. Jika dia betul-betul. Dalam hadis Muslim dia berkata, man qatala tahta rayatin imiyah yaghdab li asabatin yad'u ila asabatin yansur asabatan yaghdab asabatan yad'u ila asabatin yansur asabatan faqutil faqitlatun jahiliyah. Siapa yang berperang di atas satu bendera kebutaan, tak tahu punca, geng kita, kita mesti sokong. Yaghdab asabat, marah kerana puak. Yad'u ila asabatin, asabatin asabiyah kan? Dalam riwayat Abu Daud, mal asabiyati ya Rasulullah, tapi oleh kerana riwayat itu ada Abu Lubabah, tapi saya baca riwayat ini. Yang surah asabatan, tolongkanlah puak tanpa pikir betul sana. Faqutil faqitlatun jahiliyah, mati mati jahiliyah kata Nabi. Ini adalah amaran Nabi. Ada orang yang menyokong tak kira salah betul, dia sokong kira puak dia. Bukan kalau kita kita marah kepada orang ni, kita sokong orang ni, tak. Yang salah kita kena kata salah. Saya cakap umum lah, tapi tak boleh mana-mana orang dalam sebuah negara kata kita mesti menguasai negara ini untuk memastikan kedudukan, hukuman, undang-undang, kehakiman dipegang oleh kita supaya orang-orang kita tak dihukum. Boleh ada puak macam tu? Kalau ada puak macam tu, memang rosak sebuah negara. Rasuah adalah merupakan barah dalam negara, mana-mana negara saja wajib menentangnya, dan orang yang menentang rasuah berada fi sabilillah, pada jalan Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Selesai saja sesi soal jawab kita bersama dengan sahibus samaha, dan inilah akhirnya menutup sesi ziarah, program ziarah Jabatan Mufti Negeri Perlis di Masjid Al-Husain Kuala Perlis ini. Sebelum itu, sekali lagi saya ulangi, di belakang saya ada di bawah buku-buku terbitan Jabatan Mufti. Bagi mereka yang berkehendak, yang berminat, ingin mendapatkannya, boleh dapatkan. Termasuk ada takwim bagi yang belum ambil lagi lah untuk tahun ini. Dan bagi siapa yang ingin berhubung atau bertanya soalan, ada perkara-perkara kemusykilan, boleh terus email ke Jabatan Mufti ataupun melalui telefon dan seumpamanya, hantar surat. InsyaAllah kita akan kemukakan respon insyaAllah. Dan tuan-tuan, sebelum tuan-tuan balik ni, tuan-tuan tengok ada usaha tak di Jabatan Mufti ni, tuan-tuan ada perusahaan boleh berhubungi dengan mereka, perkataan apa, appointment dan jumpa apa-apa daripada tadi saya tunggu usaha-usaha tadi, usaha-usaha satu usaha yang di belakang dan semua usaha ni, tuan-tuan boleh gunakan kesempatan itu lah untuk jumpa dia orang ni dan tanya apa yang tuan-tuan perlukan daripada tuan-tuan.
jika ada soalan kan boleh tanya beramai kalian semasa sepanjang masa. InsyaAllah. Itulah dan program yang terdekat yang biasa apa nama Institut Sunnah dan Irsyad Isnad yang di bawah Quran Ustaz Wafiq, antaranya Akademi Imam hujung bulan ni, betul tak Ustaz Wafiq? Akademi Imam hujung bulan ni, dan beberapa program lain insyaAllah kita anjurkan di kalau pengajian kelas talaki di Center of Sunnah ada disediakan insyaAllah di Arau, jadi tuan-tuan boleh. Dan insyaAllah program yang akan kita anjurkan kita akan update dari semasa ke semasa. Boleh join info sunnah, grup WhatsApp info sunnah ataupun grup Telegram info sunnah pula, info Jabatan Mufti. Tuan-tuan yang belum lagi boleh join untuk update sebarang maklumat program-program aktiviti di peringkat Jabatan Mufti Negeri Perlis. Jadi sekadar itu saja, saya selaku daripada pihak penganjur memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara dan kekurangan yang ada. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih penghargaan kepada pihak masjid, khususnya pengerusi masjid Dr. Fatullah dan pegawai-pegawai masjid di atas penyediaan tempat ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.